Untuk mendapatkan informasi berikutnya, silakan ditekan tombol subscribe serta tombol notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kasus distokia, di mana kaki anak sapi hanya keluar satu, serta kepala. Nah, ini menunjukkan ada yang menyalah pada kaki yang satu lagi. Suara naik, Pak. Nah, diprediksikan ini posisi kaki yang satu lagi ganjal atau menumpang ke arah bawah pelvis, sehingga kondisi anak sapi tertahan di pintu pelvis dan tidak bisa keluar. Kejadian ini diketahui beternak sekitar jam 7 pagi. Lalu mereka menunggu sekitar 1 jam lebih dan tidak juga keluar. Nah, mereka mencoba menghubungi saya, kemudian sekitar jam 10 baru saya sampai di tempat, dikarenakan jarak tempuh yang lumayan jauh. Pertanyaannya, apakah anak ini masih bisa diselamatkan? Apakah anak masih hidup? Mari kita saksikan. Dikarenakan sapi di sini bebas gerak, maka segera dibawa ke kandang agar dijepit untuk mempersempit ruang untuk sapi bergerak agar mempermudah dalam mengatur posisi bayi sapi ini. Oke, ikuti terus. Memang agak sedikit sulit dikarenakan posisi anak agak terlalu besar. Nah, kemudian induk selalu ngeden, selalu merejan. Nah, sehingga untuk mengembalikan ke posisi awal, posisi normal, itu agak susah karena tulang pelvisnya bisa menjepit tangan, bisa mencederai tangan kita, maka itu waktu agak lama sedikit. Oke, ini kondisinya tidak apa-apa. Tapi tolong mohon doa bantuannya, bantuan doanya, seikhlasnya, mudah-mudahan bisa diselamatkan dua-duanya. Alhamdulillah sudah dapat direposisi kembali. Oke, ini pertanda harapan besar sudah bisa keluar.
Alhamdulillah. Beginilah perjuangan melahirkan. Rasa sakit yang sudah tidak bisa diucap lagi. Alhamdulillah bisa terselamatkan dua-duanya, anak selamat, lahir jantan dan ibu juga selamat. Selamat bahagia peternak yang baru dapat momongan. Gombal-gombal bilang mama mami. Oke, anaknya sudah bisa berdiri dan sudah dilatih berdiri. Ntar lagi dia akan mencari ASI. Nah, itu yang batok putih itu dulur saudara jauh dari si Pedet. Datang melihat si Pedet baru lahir. Dapat kawan baru ya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.